saya membawa buah bonus. Ini dia buahnya. Ini murni ya. Ini besarnya segini. Ini buah bonus, bunga bonus ya. Yang waktu itu memang bunganya sangat kecil sekali. Kita panen. Nah, kita cuci dulu. Kita akan langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keling semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rap ya sahabat. Nah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat keling semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba update anggur varian Veles ya. Jadi saya akan update buah bonus anggur Veles ya, yang kita sambung di pohon anggur varian Taldun. Nah, ini batang Taldunnya sahabat. Dan di sini kemarin sudah saya bilang dan di video-video sebelumnya juga. Nah, jadi ini saya buat menjadi 3 varian ya. Ini adalah pohon utama. Nah, ini yang varian Taldun sekarang masih pembentukan cabang tersier ya sahabat. Ini ada 4 cabang tersier. Dan yang ini adalah sambungan varian Manicure Finger ya. Ini sedang pembentukan cabang sekunder sekaligus pembentukan cabang tersier. Ini sebentar lagi sudah mau sampai ujung para-para ya yang kita miliki. Dan ini sedang pembentukan cabang tersier juga. Nah, ini saya menggunakan cabang tersiernya dari tunas air ya. Semuanya saya menggunakan tunas air. Gelap ya. Nah, ini tunas batnya masih ada. Nah, ini tunas batnya. Masih ada. Jadi semuanya ini menggunakan tunas air. Jadi saya biarkan dulu semuanya tumbuh liar. Nah, ini varian Manicure Finger. Alhamdulillah ini batangnya cepat besar ya. Ini saya dapat entres bonus dari pembelian pupuk Cangri waktu itu. Saya sambung ada beberapa entres sih waktu itu saya dapat banyak hadiah entresnya dari pembelian pupuk Cangri, tapi yang masih hidup yang berhasil saya sambung itu hanya ini saja satu ya, Manicure Finger, tapi tidak masalah. Kemudian untuk cabang yang ketiga adalah, nah ini yang akan kita update saat ini adalah varian Veles ya. Nah, kemarin dia membawa buah bonus. Ini dia buahnya kecil-kecil dan ini saya lakukan tanpa penjarangan ya dan tanpa GA3 juga. Jadi ini murni ya. Ini besarnya segini, ini buah bonus, bunga bonus ya, yang waktu itu memang bunganya sangat kecil sekali. Saya kira juga itu hanya bunga PHP, tapi alhamdulillah ini bisa berbuah dan sekarang sudah masuk variation. Dan ini saya sudah coba, rasanya sudah manis ya. Tetapi di sini, nah daun-daunnya sudah mulai mengering sahabat. Ini entah kenapa tiba-tiba daunnya banyak yang mengering seperti ini, apakah panas yang berlebih atau bagaimana? Karena kalau untuk bagian yang lain, nah ini satu pohon, ini alhamdulillah ini aman-aman saja. Dan untuk di bagian taldunnya juga sama, alhamdulillah ini semuanya aman-aman saja, tidak ada yang gosong ya. Tetapi kalau untuk yang varian Veles ini, tiba-tiba daunnya banyak yang gosong yang kering seperti ini sahabat. Ini seperti yang terkena apa ya, saat kita membakar sampah atau apa, nah seperti kena hembusan panas seperti itu ya, mengering seperti ini daunnya. Maka dari itu saya akan putuskan ini buahnya akan saya panen dini saja ya. Jadi ini akan kita gundulin saja semuanya. Jadi ini nantinya akan menjadi seperti condition pruning, nanti mudah-mudahan bisa tumbuh lagi dari tunas-tunas batnya ini ya. Dan ini
buah bonus ini pun ini tanpa pupuk generatif ya, ini buah bonus. Saat saya melakukan Excel break, dia bawa buah dua dompol waktu itu, cuman yang satu kering ya, gagal, dan ini yang masih selamat alhamdulillah. Ini kita akan petik nanti, dan ini kita akan gundulin saja, mudah-mudahan nanti tunas-tunas batnya cepat semprot ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan pembuahan ini serentak ya, bareng. Jadi rencananya untuk cabang Veles ini saya akan putar cabangnya ini ke belakang ke sini. Ini masih ada yang belum terpakai karena basantinya pun ini kerdil ya. Jadi kita akan gunakan dulu untuk rambatan Veles nanti, ini nanti akan kita pindah ke belakang sana. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita buahkan serempak ya. Jadi ada Veles di sini, kemudian di sini taldun, dan ke sini terusannya itu ada manicure finger. Ya mudah-mudahan bisa ya. Ya kita hanya bisa berencana, tetapi tetap Allah yang akan menentukannya nanti ya. Nah oke, okay. Kita akan langsung petik saja buahnya. Kita panen. Kita panen buahnya. Lumayan lah ya, karena memang buah varian Veles memang kecil. Nah, seperti ini. Kita panen ini saja. Karena kenapa ini saya panen ini, karena ini akan saya tinggal mudik lagi. Dikhawatirkannya nanti kalau saya tidak petik dulu, dan kemarin sudah saya coba ini sudah manis, takutnya kalau saya tidak petik dulu nanti malah gosong lagi pohonnya, dan ini akan gagal kita petik ya. Jadi nantinya malah mubazir, meskipun ini hanya sekelas buah bonus ya. Dan untuk daun-daunnya kita akan buang semua. Kita akan foundation pruning ya. Begitu juga dengan tunas airnya, kita buang semua. Kita gundulin. Mudah-mudahan nanti bisa semprot lagi ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya kembali lagi ke sini, ini sudah semprot. Mohon doanya dari teman-teman semua. Kalau ini kita pangkas di sini aja. Selesai. Kalau tunas batnya ini memang lumayan gemuk-gemuk ya. Tunas batnya ini lumayan gemuk-gemuk. Mudah-mudahan nanti ada yang membawa bonus lagi ya. Nah, ini sudah kita pangkas semua. Dan tahap selanjutnya adalah seperti biasa kita akan memberikan fungisida ya. Jadi kita akan semprot merata pada percabangannya supaya nanti pas dia semprot itu tidak ada jamur yang ikut tumbuh di tunas mudanya. Kita semprot merata sampai ke batang yang bawah. Selesai ya. Sekarang tinggal coba, kita akan coba icip-icip ya anggur Veles ini, tapi sebelumnya kita akan cuci dulu ya. Kita cuci dulu. Nah, sudah ada yang sudah ada yang copot satu. Oke, cukup. Kita akan langsung icip-icip. Nah, tadi ini sudah ada yang copot satu ya, kita ambil lagi. Oh, jadi ini buahnya sangat, berinya sangat padat ya, karena saya tidak melakukan penjarangan. Nah, kita akan langsung coba ya. Oke, kita akan coba. Ini saya akan langsung makan 4 biji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tak ada bijinya. Tapi sudah lumayan banyak dominan manis, meskipun bijinya masih hijau, tapi sudah lumayan enak. Nah, oke sobat, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Jaga selalu kesehatan, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.